gimana sih? Kenapa, Bu? Non Abi, ini loh Lina udah 2 bulan nunggak nggak bayar uang kos. Kalau dicari nggak ada. Kesel banget. Kamu tahu nggak dia di mana? Bukannya dia pamit liburan ya, Bu? Itu mah alasan dia aja. Kamu tahu nggak? Lina itu tukang bohong. Ngakunya aja kuliah, tapi nggak pernah masuk. Terus dia ngakunya liburan. Tapi sebenarnya dia tuh menghindar biar nggak ditagi uang kos sama ibu. Oh ya, Narabi, kamu tahu nggak? Ibu tuh curiga deh. Kalau Lina itu cewek nggak bener. Ya, ibu gosip aja lu, Bu. Nggak boleh, Bu, gosip-gosip. Gosip gimana? Kamu masa nggak percaya sih sama ibu? Beneran. Soalnya tiap subuh ya, ibu tuh mergokin ada cowok keluar masuk dari kamarnya dia. Yaudah deh, Bu. Aku ke dalam aja ya. Iya deh. Tenang. Oh ya, Bu. Nanti malam ada aku Tasya pengen kesini. Boleh kan numpang hidup di sini? Boleh dong, boleh. Ibu juga mau titip nih. Ayo. Kitansinya ya. Nanti kalau Lina udah pulang, tolong kasihin. Ya? Makasih ya. Oke, Bu. Punya orang kaya, saya kuliah, bayar kosan susah. Aku ada sesuatu untuk kamu. Apa? Lihat. Oh, Cody, so sweet banget sih. Jelas aja ya suka. Dikasih kalung berlian. So sweet. Biar katanya pahit juga jadi sweet. Diam, kenapa lu, Dang? Ada maunya tuh, si Sopiet. Mau aja digombalin lo. Cody, aku tuh sayang banget sama kamu. Ih. Anything for you. Oh, anything. Jelas anything. Masih virgin. Benar ya, anything ya. Pegang omongan lo ya. Pegang apapun. Kalau dia minta lo jalan mundur keliling Indonesia, bagaimana? Anything, apapun lah. Kalau dia minta lo lompat dari gedung tinggi, bagaimana? Anything, udah biasa kali. Lo biasa banji jumping. Kalau dia minta mobil lo bakal gue, bagaimana? Ya enggak lah. Lo bilang anything. Gombal aja lo, Sopiet. Medi Rudog lo. Apa Medi Rudog? Madi Rodok. Coba, Mak dirodok. Medi Rudok. Sekarang lo dah, lo ngomong nih sama si Jereng, no. Udah dah, yuk, teman di bareng dah. Yuk. Susah dah, boleh kawe. Homo lo. Beb. Ya? Gue mesti ke kampus dulu ya. Ada suara. Ini kan kamarnya Lina. Iya. Suara apaan sih? Nah, perasaan aja kali. Reng, Jereng. Sini. Jangan balik lagi. Lu kagak denger sih, ada suara merintih-rintih dari kamarnya Lina. Terus pas lu cabut, ada suara bayi. Tapi gue emang gak denger apa-apa. Lu udah Jereng budak lagi lo. Lu kecil nih kebanyakan nenggak oralit sih. Jadinya cacat. Gue yakin benar tuh. Tuh anak oralitnya kebanyakan dulu. Lina gak sih? Lina yang kamar di sebelah itu? Iya, tadi dia dicariin Bu Rahma. Katanya dia 2 bulan gak bayar uang kos. Yaudah lah, Bi. Ngapain juga kamu capek-capek mikirin cewek perek kayak gitu? Emang benar? Ya iyalah. Satu kosnya aja ya udah tahu kalau dia sering dipakai om-om. Udah pernah aborsi juga.
Yaudah deh, gue mandi dulu ya. Seperek sih. Lu yang ngagetin. Lu kayak lihat setan aja. Emang gua ngeliat setan. Lu setannya. Lu kerjaannya ngagetin orang. Kagak lu, kagak si Uzbek. Sama aja. Cipok-cipok gini lama-lama semuanya nih. Gua kenal. Stephen kan? Lo Stephen kan? Duh, Stephen siapa sih? Stephen Simanjuntak apa ya? Stephen William! Iya. Kenalin bro. Nama gue DJ Dadang Juala Ludin. Dadang. Nggak shorting lo, ha? Iya nih, lagi break. Oh, off. Iya, iya. Nyari Abi ya? Iya, Abinya mana? jujur ya. Sebenarnya gue ngincer Abi. Pas gue ngeliat lu mundur, gue mundur, minder. Bro. Ajak dong, shooting. Mau shooting gitu? Iya, peran-peran apa ki? Yuk. Kenapa? Kurang ganteng. Eksotik. Ganteng sih oke. Penampilan oke, tapi udah deh. Dede. Enggak usah terusin. Muka lo udah kebaca, ujungnya pedes. Nana, nih, kenalin. Temen gue, panggil aja Jareng. Salaman dong. Ya, jangan bikin malu. Nih. Orangnya nih. Jereng. Dek. Biasa aja deh, emang begitu. Yaudah deh, gue cabut dulu ya. Oh iya. Hati-hati. Di sini banyak setannya. Serem. Serius? Serem. Kita sering diteror. Oh iya. Gue mau nanya sama apa? Tinggi badan gue? Tinggi badan enggak. Tinggian lu sih. Bukan sih gue. Belum. Gue belum pernah casting. Belum ada pengalaman. Gue bilang. Mau nanya apaan? Sama lu. Apaan? Sereman mana sih? Muka lu sama muka setan. Dija, gue nyela juga. Ntar gue kenalin sama teman gue satu lagi tuh. Asalnya dari Soviet. Lu mau tahu sereman mana? Gue setuju apaan nih. Sereman dia. B, ada Stephen nih. Oke, gue telat ya. Oh iya, makasih ya. Bro, ajakin main setan apa? Lu ngeliat di mana sih? Situ. Oh, aduh, sorry ya. Mendingan lu ganti penampilan sih oke, tapi muka lu nggak oke kayaknya. Tega lu bro. Sorry. Hati-hati ya kejedot. Tuh kan, baru dibilangin. Tambah rata mukanya. Hai sayang. Hai. Kamu ngapain sih di dalam, kok lama banget? Abis dandan, biar kelihatan cantik. Iya udah, aku anterin ya ke kampus. Ayo. Iya. Penasaran gue, itu suara dari kamarnya Lina. Gue nya sini nih. Orang ngomong tuh hargain. Orang di mana? Hey. Hai. Lo ceritain tuh. Ceritain apaan? Yang tadi kita omongin. Hah, ini orang udah jereng budek lagi ah. Ada apaan sih? Tadi pagi gue dengar suara aneh dari kamarnya Lina, kayak ngerintih-rintih gitu. Gue yakin banget suaranya dari situ. Lina, bukannya dia keluar kota ya? Entu dia, gue juga bingung. Kan kamarnya kosong. Gue juga denger, J. Tuh, dia aja denger, lo doang yang budak. Hah,
Suara apa nih? Bingung gue. Hai. Hai sayang. Hey. Ada apa sih? Hah? Ade apa? Betawi bukan ade apa. Nih. Lo tanya sama dia nih. Oh, lo tanya. Masuk. Betul, lo tanya sama dia. Udah, ntar aku ceritain. Yuk. Masih penasaran gue. Perasaan gue gimana gitu. Perasaan apa sih, Jay? Perasaan makin cakep ya. Perasaan gue makin demen sama lo. Perasaan yang gue cipok. Genit. Gue tahu isi hati lo. Lagian pake nanya sih. Ya maksud gue perasaan yang aneh. Misterius. Terus sekarang lo bayangin ya, ada suara bayi nangis. Oe, kan aneh. Kita mesti cari tahu ini ada apaan sebenarnya. Lo tau gak, udah berapa lama sih si Lina kagak ada di kosan? Tahu, tuh anak kan jarang bergaul. Misterius banget. Terus banget sih lo makannya. Apaan tuh? Mungkin ade lo dateng, Bi. Mungkin. Ren? Hai. Halo, kakak. Kamu naik apa? Aku tadi kesini naik kereta. Oh, yaudah. Masuk yuk, aku kenalin teman aku. Oke. Nih, kenalin adik gue. Halo. Ini ade lo. Hai. Usbekan lo, eh. Oh. Apa? Ada yang aneh? Halo, Ika. Tasya. Jereng. Tolong. Orangnya di sini. Kalau ngelihat orang, lihat. Hargain. Ada gangguan penglihatan. Jangan tersinggung. Kak, toilet di mana ya? Tuh, toilet di sana. Kamu mau pipis? Iya. Yuk. Adek lo cakep juga ya. Awas lo macam-macam. Tenang aja, gue janji gak bakal godain adek lo. Asal lo mau pacaran sama gue. Memperbaiki keturunan lo. Setelah gue pakai ini, tuh setan kagak ngenalin gue. Jadi kalau dia nongol, gue ketok kepalanya, dia kagak tahu siapa gue. Kayak ada sesuatu. Benar kan? Ada sesuatu, berarti dia masih ngenalin gue nih. Gue
sayang. Hey, Beb. Masuk yuk. Bentar, sayang. Aku beresin buku dulu. Oke. Okay. Ya? Aku ke toilet dulu. Jangan lama-lama ya. Pergi, Bu. Iya, Linanya pergi. Kamu Tasya, adiknya Nan Abi ya? Dingin amat tuh anak. Cepat. Itu suara apaan ya? Aduh, gila bener ya. Sendal, Bu. Beli sendal. Ngapain sendal ada di dalam kulkas lagi? Lupa semalam. Mari. Mandi kipel. Aduh, dasar dodol. Gak bisa tidur gue semalam. Kenapa semalam? Pas. Semalam gue digangguin. Digangguin? Siapa? Sama mak lu. Iya. Ya sama setan. Keren dia setannya. Sini. Lu jangan bilang-bilang nih. Kalau tuh setan keren, dia jadi pemain sinetron. Lo nanyanya pinter bener sih ah. Makanya jangan kebanyakan nenggak jamur teh kebo. Suara apa lagi tuh? Dengar gak lo? Ini kamarnya Lina lagi nih. Bener kan? Sumbernya kan? Kita kenapa jadi takut sama setan sih? Mestinya setan yang takut sama kita. Kita kan jangan pegang-pegang. Kita kan manusia. Manusia itu derajatnya paling tinggi. Apalagi sama setan. Kita takut sama setan. Berarti derajat kita lebih rendah daripada Reng. Ya Reng. Lu ngapain di situ? Apaan? Lu jereng bukan gagu. Oh iya benar. Anjing, ngumpet ngajak-ngajak si monyet. Setan bunting, setan bunting.
Lihat setan diem-diem aja loh. Ngumpet gak ngajak-ngajak. Au. Sorry, Mamen. Gue juga takut. Lu takut, gue juga takut. Stres. Stres. Jereng mana, Jereng? Maaf, maaf, maaf. Baca, baca, baca. Situ ada setan, tadi ada setan. Itu, situ, tuh. Gue setannya. Sembarangan lo ngomong lo. Kemasukan aja baru tahu. Setan jerawatan. Setan buber. Tadi kok gue bisa ngomong gitu sih? Bi, bi, bi. Adik lu aneh banget sih. Hah? Aneh gimana? Aneh, barusan papasan sama gue. Ngomongnya kayak ngambang. Pandangannya kosong. Emang dari kecil gitu. Iya, lu paling aneh. Bibi, lu jawab jujur ya. Gue minta lu jujur. Kapan lu terakhir ngajak adik lu bungee jumping? Tahu ah, gila lu. Orang ku tinggi benar. Nih, minum dulu saya. Sayang. Kayaknya tempat kos lu serem banget. Gimana kalau lu cari tempat lain aja? Pengennya segitu, tapi mau kemana? Itu masalah gampang kok, sayang. Nanti gue cariin tempat yang layak buat lo. Gimana? Kasih sayang. Ngomongin gue. Gair banget lo itu. Bener kan gue bilang ini tempat serem. Makanya pindah. Tapi lo ajak gue dong. Gue juga takut. Bang, bang, ajak gue. Ngeri sini. Tempatnya udah deh. Kagak usah bagus-bagus. Gak usah mewah-mewah. Apartemen sama townhouse aja. Oh, boleh, boleh, boleh banget, ya. Gak salah pilih pacar lo, nih gue demen, nih. Udah artis, baik, gak sombong. Oh iya, gue punya tempat yang layak buat lo. Gimana nih, jangan. Gimana, Herat, Ta Ginta? Enggak. Gimana nih? Rumah susun. Gimana? Kagak apa-apa rumah susun. Yang penting ada AC-nya, ada basement-nya, ada shopping center-nya, ada lift-nya. Cukup buat gue. Jago, jago, jago. Jago nyelaknya. Cakep. Cakep. Yaudah deh, gue kampus dulu ya. Yaudah. Dari tadi ke. Lanjut, lanjut, yaudah, lanjut. Yaudah. Udah cipok. Ya udah, sayang gue berangkat syuting dulu ya. Sorry mendadak. Bye. Love you. Lo katanya gak percaya sama setan. Kok muka lo jadi takut gitu sih? Siapa yang gak percaya adanya setan? Gue percaya setan ada. Tapi gue gak takut. Gak takut gimana? Muka lo aja panik kayak gitu. Nih dia yang panik nih. Hah, sama aja lo berdua.
Kita mesti cari jalan keluarnya nih. Gimana jalan keluarnya? No, pintu gerbang, no. Beb, daripada dengerin orang gila ini, kita nonton film yuk. Ayo. Eh, Sofiet, gue ikut dong nonton. Ya? Oh, lu mah setan aja deh. Ya, no. Ayo. Gak usah ngelus-ngelus lo. Kenapa ngelus-ngelus? Nonton berdua yuk. Najis gue nonton sama lo. Layar di mana, matanya kemana? Apa lagi lo? Apaan sih? Nggak jelas lo ngomong ah. Ngomong, gue dengerin. Ngobrol dulu sama teman aku. Saya lihat Abi nggak? Kak Abi lagi ke perpustakaan. Lagi ngomong sama temennya. Oh. Kamu ngeliatin aku? Iya. Kenapa? Cantik? Iya. Seksi? Iya. Aku pulang dulu ya. Kok jadi serem gini? Banget nih sumpah. Pegangin dong, pegangin. Ya, jangan ya. Lama ya. Oke. Okay. Yuk, Beb. Yuk. Ditinggal sih. Waduh, ini si Kode sama Ike nonton film apaan nih? Feeling aja dah. Kagak ada film Bollywood. Ya, jadi bingung gue. Mudah-mudahan si Bunting kagak ngikutin gue sampai kemari.
situ. Eh, berisik. Lu tadi kesini buat cewek kan? Ike, tadi gue pikir lu ternyata setan ke. Gak usah bohong deh, Kodi. Lu setannya, setan perempuan. Sumpah ke, gue gak bohong demi Tuhan ke. Udah deh, gue capek denger ya. Sumpah lah, sumpah. Gue tuh ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Gue belum buta. Ke, gue serius ke. Tadi gue pikir lu ke. Mendingan ke, mendingan kita pulang ke. Bisa pegang-pegang ah. Ayo ke. Ih, sini. Kodi. Mudah-mudahan si Bunting kakak ikut sampai kemari. Min, di bioskop penontonnya banyak. Kalau dia ampe nongol, bisa dikuret rame-rame. Apa lihat-lihat? Belum pernah bunting lo ya? Yang mana? Lina, ngapain dia sendirian? Hilang? Gue salah lihat kali ya. Masuk gue. Wah, asik dong. Asik. Jodoh kan? Mbak, gak lama sedih ya? Saya sendiri. Abi, rumah sakit. Abi. Iya, ya. Makasih. Ya.
romantis bener. Lepas. Bukan ojek. Tenaga lu kenceng. Yang dekat. Mulut lu bau. Ya. Mama dimarah. Ampun. Mama. Ada kemana sih? Gue chat kagak ada yang balas. Chat lo baru masuk, men. Makanya gue langsung kesini. Kondisi Abby gimana? Abby baik-baik aja. Tuh dia lagi istirahat di dalam. Cuman dia shock. Dan sebentar lagi gue yang shock. Lo baru ngeliat setan ya? Menurut lo? Mendingan kita bawa Abby keluar dari sini sekarang. Kemana? Sementara kita tinggal di rumah gue. Di mana? Depok. Lo boleh Depok? Gue pikir boleh Jaksa. Ayo. Gila, codot. Rumah lo dahsyat banget nih. Bapak lo koruptor ya? Enak aja lo. Ya buktinya? Ekspatriat baru 4 bulan, tajir udah melintir-tir-tir begini. Jangan tawa lo, pantas lo mau. Apa sih? Udah diem deh. Dia ngincernya tahu emang yang licin. Tapi, ini rumah bebas hantu gak? Sini gak ada hantu, men. Tenang aja. Rumah orang kaya mana ada hantu. Sombong. Pokoknya, lo orang pada tinggal di sini sekarang. Oke? Kamar di atas. Ayo. Udah, yuk. Hey guys, be careful. Koruptor nih, pasti bapaknya koruptor. Ganggu hantu lagi ya? Iyalah, jangan sampai. Ini kamar kita, men. That's good, men. Ini yang gue butuh nih. Jangan di belakang kulkas, kelihatan tuh kolong kompor. Bikin orang kaget aja lu ngapain sih? Minum nyari tempatnya yang enakan dikit, nah apa sih dilihatnya? Iya hitam. Ambil aja, gue nih kaget. Lu ngagetin gue, man. Man. Muka lu kayak permen.
Tawa lagi. Lu pada ngapain sih tengah malam? Berkeliaran udah kayak tikus. Gak tahu temen lu lagi parno apa nih? Hah? Hey man, what you doing man? Don't touch me. Belum cuci tangan gak? Belum. Ini baunya bau belakang nih, bukan bau depan nih. Iya. Yeah. Emang. Habis bau, shit. Nadia Kodak lu. Kenapa, Mer?
coba. Elah. Mak dirodok loh. Mak dirodok. Ih. Pokoknya malam ini kita harus bisa mecahin penyebab dari semua teror yang kita alami. Teror, bro. Bukan tehor. Ngomong R aja gak bisa. Kayaknya semua teror ini dari kamar Lina. Minggir deh, minggir. J, kita dobrak pintunya, men. Saya sudah dobrak. Iya, yeah, kita dobrak. Iya, minggir, saya. Gue hitung ya. Iya. Siap ya. Oke. Satu, dua, tiga. Aduh, makin aja lagi lu. Set, di kamar acak-acakan begini. Kosong, men. Kosong. Hancur-hancuran di kamar nih. Ini habis ngapain deh? Hah? Tuh. Jadi kosong. Kosong. Gak ada orang, men. Apa di pulang kampung ya? Maybe. Kayak dia gak beres nih. Loh, Tasya mana? Kan tadi sebelah lu. Tasya! 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 Cari. Tasya! 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 Tasya, kamu kemana sih tadi? Tasya, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Adik lo ngidam nih, dia makan asem-asem tuh. Iya, sembarangan lo ngomong. Eh, kenapa kita jadi parno gini sih? Iya nih, menurut gue setan tuh pengen nyampein sesuatu sama kita, maka dia ngintilin kita mulu. Ini pasti gara-gara dosa lo kebanyakan. Terutama lo, Sopiat. Kenapa gue? Lo kan juga diikutin. Berarti dosa lo juga banyak. Belum tentu. Bisa aja tuh setan ngefans sama gue. Makanya ngejar-ngejar gue. Kalau ngefans ngapain lo takut? Kan tinggal kasih tanda tangan doang. Siapa yang takut? Gue gak takut. Gue cuman kaget. Soalnya tuh setan kalau nongol mendadak. Udah deh, jangan pada bercanda. Kita tuh mesti ngelakuin sesuatu. Gue gak betah tinggal di kosan ini mulu. Stres gue lama-lama diikutin cinta anak. Eh, tapi kalau dipikir-pikir, mendingan kita diikutin pocong ya, daripada diikutin kuntilanak. Nggak lucu, DJ. Siapa yang lucu, bener. Kalau diikutin pocong, dia cuma bisa lompat-lompat. Kita lari, dia nggak bisa nyusul. Tapi kalau kuntilanak, kita mau lari, dia bisa terbang. Dia bisa ngilang. Semuanya bisa. Ya terus, kalau kita nggak tinggal di sini, kita harus tinggal di mana? Aku tahu kita harus tinggal di mana. Di mana? Di vilanya temen aku. Temen lo? Emang lo punya temen di Jakarta? Tempatnya tenang. Nah, gue setuju tuh, man. Gue juga setuju. Jadi pas balik, tuh setan udah gak ada. Lo gimana? Setuju. Hei! Dikit dulu. Ada banjir jumping, tak ada jumping. I'm not scared, man. Kau ingin mama sih. Teman kamu tuh baik banget sih, Sah. Ngasih pinjam villa yang gini keren ke kita. Siapa sih temen lo, Syah? Gua kenal nggak? Kakak kenal kok. Siapa? Makasih ya.
Yaudah yuk kamar. Waduh, serem banget nih tempat. Merinding gue dari tadi, men. Gue ada perasaan gak enak di sini, men. Maderu, dok. Gue penasaran sama lo. Lo ngomong mak dirodok agak bisa-bisa. Coba. Lo ikutin gue. Mak dirodok. Mak dirodok. Tuh bisa. Coba lagi. Mak dirodok. Maderu, dok. Ngaco lagi lidah lo. Lagi. Kenapa lo minta sekali lagi? Iya, gue mau tahu. Gue gurunya. Mak dirodok. Mak dirodok. Itu bisa. Tahan. Yeah. Sekali lagi. Mak dirodok. Mak dirodok. Ngaco lagi. Serah lo dah. Lo ngajarin gue ngomong R aja gak bisa. Waduh, si Soviet nyekak mat gue. Dek, kamar kamu di mana? Kamar aku di sini. Kamu nggak apa-apa tidur sendiri? Aku nggak apa-apa. Udah. Oh iya, kamar kalian berdua di situ. Oh. Oke, Tash. Yuk. Kak, lo ngerasa ada yang aneh gak sama adik gue? Aneh gimana? Kelakuannya. Enggak kok. Udah, perasaan lo aja kali. Yuk. Udaranya juga segar. Iya. Kenapa, Bi? Gak apa-apa. Jalannya jangan jauh-jauh. Udah berapa bulan, Pak? Satu setan bunting, nyampe aja sampai kemari. Mani murim, bukan abe bukan, ngintip-ngintip lagi. Setan bener tuh setan. Gua kaget, Jay. Kenapa? Ada. Kagak jadi. Lain kali. Ada apa lagi sih? Hah?
Agak ada api-api. Rilek, ya. Kacau banget. Agak beres. Ini ada yang agak beres nih. Agak beres. Ini pasti ada yang kagak beres nih. Itu si Bunting gimana bisa sampai kemari? Gua mesti hati-hati. Soalnya semua teman-teman gue tanggung jawab gue. Hah? Kenapa gue jadi ngomong sendiri lagi? Hah? Sinetron. Dia lagi nih. Kalau gue nengok, pasti tuh setan ada di belakang. Di film-film horor kan gitu. Sisanya aja dah. Seru deh. Iya. Ika. Ya? Gue tuh jadi bingung deh sama kelakuan adik gue. Perasaan lo aja kali. Lagian kan lo udah lama gak ketemu Tasya. Pasti masih ada rasa canggung lah. Tapi tuh beda, Kak. Santai aja kali, Bi. Gak usah dipikirin gitu aja. Apaan tuh? Tahu. Udah ya balik aja. Ayo. Adik
Mana nih anak-anak? Gue mesti kelarin sendiri urusan gue mesti bunting. Gara-gara si bunting sampai ke vila-vila diikut. Dia gak tahu siapa gue. Hey man, where are you going? Lo kenapa sih? Ini urusan cowok. Lo cowok apa bukan? Of course I'm cowok man. I'm not gay. Kalau lo cowok, lo ikut gua. Lo mau kemana emang? Takut lo. Pes doang impor. Beraninya cuman bungee jumping. Let's go. Okay, let's go. Wait. What? Satu lagi. Cowok bro, bukan cowok. Hah, masih aja. Bro, gue temen lo. Kenapa mukul gue lo? Gue gak mukul lo, man. Hah, bercanda aja lo. What's a treasure? Lo sentimen sama gue? Gue gak ngerebut cewek lo. Kenapa lo mukul gue sih? Gue gak mukul lo. Tadi lo mukul gue. Gue jauh dari lo, gimana caranya gue mukul lo? Yang mau mukul gue siapa lagi di sini? Lo doang. Pohon mukul gue. Gue gak ada mukul lo, man. Ayo jalan. Jalan lo. Fadama. Tes gue lo. Ayo dah. Sirere. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa sih? Lu ngapain di sini kan lu sama gue di hutan? Gue tidur baru bangun. Udah gila lo, men. Bahaya. Udah gila tuh anak. Bahaya. Abi, bukain dong. Ah, jangan berisik lo. Ayo dong, gue takut banget nih.
gimana ini? Juga lagi tidur. Tadi yang gue lihat apaan dong? Udah. Berisik banget. Tidur sama lo. Ayo cari, cari. Tasya. Cepet. Ayo deh, cari. Cepet. Tasya. Yuk cari dalam yuk. Yuk. Tasya. Semalam dia tidur di sini. Kok bisa hilang? Mana gue tahu. Diculik kali ya masih bunting. Terus dimasukin ke dalam perutnya. Ada cari deh. Cat. Sode. Tadi. Sode. Sode. Cat. Ini kemana sih? Dengar kaget. Dengar kan? Ada, cari. Luar. Yuk. Tasya! Tama di sini, Tama. Aduh, kenapa? Hati-hati. Buruan. Tasya. Tasya. Dari
kenapa, Kak? Kita ada di sini. Kamu kan yang ngajak kita ke sini, Dek. Kamu juga yang bilang kalau ini villa teman kamu. Lu belum tua udah pikun. Nah, ini nih. Akibat lu keseringan ngajak adik lu banji jumping. Otaknya kejepret. Yee, kok nyalain gue sih, Dang? Enggak mungkin. Aku gak kenal sama orang-orang di Jakarta. Codek mana Codek? Emang dia ikut? Aduh, kamu kenapa sih, Dek? Udah, yuk, balik. Cari. Cepat. Pokoknya kita keluar dari villa ini. Farar! Terus Cody gimana? Aduh, pasti banyak bule-bule yang lain. Lo ngerauk, jaksa juga dapat. Sopiat gitu aja pusingin. Tega banget sih lo. Duh. Canda. Tenang aja, pasti kita cari kok. Udah, yuk. Cuma gue aja yang pernah tidur sama lo. Anjing lo, ini tuh anak lo tau gak? Anjing! Maafin aku, Ika. Kondi! Kondi bangun! Kondi! Dulu ya. Mas, ada telepon. Makasih ya. Halo sayang. Lu di mana? Kok gua telepon enggak pernah aktif sih nomornya? Apa? Temen lu mati. Kok bisa? Yaudah sayang, hari ini juga
Lu harus keluar dari rumah itu. Nanti sore gue jemput ya. Yaudah. Hati-hati ya sayang. Bye. Udah.